Di modul sebelumnya kita sudah membicarakan tentang big data dan data science serta keterkaitannya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang berbagai profesi terkait data seperti data engineer, data analis, dan data scientist. Mari kita simak lebih lanjut. Baik, mari kita mulai diskusi kita tentang profesi terkait data atau data profesional. Jangan lupa untuk kemudian juga membaca artikel yang ada di website TauData. Jadi apa yang kita diskusikan di video ini dan apa yang ada di website TauData saling melengkapi. Oleh karena itu, sebaiknya kedua materi kita mulai saja. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, terutama tentang bagaimana profesi data scientist menjadi cukup viral. Lalu apa sih sebenarnya data scientist, apa tanggung jawabnya, bagaimana kompetensi yang diinginkan dari seorang data scientist, dan seterusnya. Baik, kita sebelumnya telah membahas ini ya, jadi kita sudah membahas tentang Industri 4.0, kaitannya dengan big data dan juga data science. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak bicara keilmuannya, tapi kita bicara profesinya. Data scientist, konon kabarnya adalah profesi paling seksi di abad ke-21. Ini dikutip dari Harvard Business Review yang kemudian digaungkan oleh banyak narasumber. Tapi apa ya demikian? Mengapa dia dianggap seksi? Apakah karena kebutuhannya? Tapi kebanyakan kayaknya karena berpikir, oh penghasilannya besar. Benar atau tidak ya? Karena kita calon data scientist atau seorang data scientist mungkin, maka kita harus melihat datanya. Baik, dari Business Broadway. Nah, Business Broadway kemudian merilis hasil polling di Kaggle tentang penghasilan data scientist di berbagai negara. Kalau melihat figur ini, chart ini, sepertinya kalau netizen biasanya langsung terburu-buru menyimpulkan melihat angka 120 ribu dolar dikalikan misal 15 ribu rupiah, wah penghasilannya miliaran setiap tahun gitu. Nah, ini penghasilan miliar tahunan, yearly gitu ya. Lalu kemudian memutuskan, wah enak ya jadi data scientist di luar negeri, gajinya besar gitu. Nah, tapi hati-hati, kita tidak bisa kemudian sekedar mengkonversikan seperti itu. Nah, kita juga harus kemudian melihat kalau kita bandingkan misal dengan profesi lain di negara yang sama misalnya, oh ternyata profesor misalnya, profesor di perguruan tinggi, penghasilannya bisa sampai 200 ribu dolar. Artinya, berarti profesi data scientist ya nggak terlalu heboh-heboh banget dibandingkan profesi lain. Bisa juga karena di sana profesi profesor sangat dihargai. Kalau di Indonesia gimana ya? Nah, itu tahu sendiri deh. Oke, baik. Selain itu juga kita kemudian bisa melihat ini. Nah, ini adalah living cost-nya gitu. Oke, gajinya 120 ribu dolar. Tapi living cost di sana gimana gitu? Jangan-jangan 120 ribu dolar itu sudah habis untuk living cost saja. Sehingga artinya kalau dari segi penghasilan, kok nampaknya dari data ini sepertinya tidak menjustify bahwa data scientist itu seksi berdasarkan penghasilannya. Walaupun tentu saja ada pengecualian, mungkin di beberapa perusahaan atau institusi tertentu gajinya memang besar. Tapi secara umum, generally speaking, rata-rata ternyata penghasilannya kurang lebih sama dengan berbagai profesi lainnya. Nah, tapi satu hal yang jelas di banyak referensi kita menemukan bahwa kebutuhan akan data scientist itu akhir-akhir ini beberapa tahun ini meningkat cukup tajam. Jadi ya karena memang kita berada di era data dan kita banyak membutuhkan talenta-talenta terkait data. Sehingga mungkin bisa kita tafsirkan data scientist sebagai
profesi yang seksi karena memang kebutuhannya banyak. Setidaknya jadi lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Ya. Nah, kita sudah bicara data scientist, yaitu orang yang memiliki kompetensi dan skill untuk data science. Tapi sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan data scientist ya? Nah, sebelumnya kita sudah mendefinisikan data science itu apa. Dan mendefinisikan apa itu data science itu relatif mudah. Mengapa? Karena kalaupun ada perbedaan pendapat, misalnya apa sih definisi data science, lalu ada perbedaan pendapat, maka kita bisa berdiskusi secara ilmiah, lalu mengemukakan referensi-referensi untuk kemudian mencari benang merah apa itu data science. Di antaranya adalah misalnya, oh siapa pencetus pertamanya? Nah, dalam sebuah karya ilmiah kita sudah bahas sama-sama bahwa Pak Cleveland yang pertama kali kemudian memperkenalkan istilah data science dalam sebuah karya ilmiah. Jadi kemudian kurang lebih adalah beliau yang kemudian berhak menjelaskan apa sebenarnya data science. Atau kita kalaupun berdebat, kita bisa melihat kekuatan referensi. Misalnya, definisi menurut jurnal tentu saja lebih baik daripada definisi menurut misalnya proceeding. Apalagi misalnya menurut artikel lepas di website, seperti itu. Maka ini argumennya, atau diskusinya kemudian bisa konstruktif karena kita kemudian punya pakemnya gitu ya. Tapi sayangnya tidak demikian untuk profesi. Karena ternyata data scientist itu didefinisikan berbeda-beda di setiap perusahaan. Enggak setiap perusahaan sih, jadi banyak perusahaan kemudian mendefinisikan apa itu data scientist berbeda-beda. Nah, ini bisa kita dengan mudah lihat dari iklan lowongan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Ada yang syarat-syaratnya berbeda-beda gitu. Ada yang kemudian sampai ke database, ada yang tidak. Nah, ini sangat berbeda-beda sekali. Bisa juga sebenarnya kalau kita mau ngambil yang agak adil gitu ya, kita melihat KKNI-nya. Kalau ada yang nggak tahu apa itu KKNI, ini kompetensi ya, kompetensi standar kompetensi nasional Indonesia. Nah, di KKNI sendiri, setahu saya untuk data scientist sampai saat ini belum secara resmi dikeluarkan, tapi mohon koreksi di kolom komentar di web modul ini jika saya salah, mohon diberikan linknya. Tapi kalaupun itu keluar gitu ya, KKNI dari pemerintah bahwa kompetensi seorang data scientist itu harus seperti apa, ABCD, nampaknya perusahaan juga tetap tidak akan semerta-merta terus mengikuti KKNI tersebut. Karena kemudian perusahaan memiliki kebutuhannya sendiri akan profesional data. Sehingga ya sudah, akhirnya kita tidak mendefinisikan apa itu data scientist seperti yang kita lakukan di modul sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalaupun misalnya kalian tertarik untuk bekerja di sebuah startup, biasanya data scientist di sebuah startup, maka kalian dengan cukup mudah melihat saja iklan lowongan di perusahaan tersebut. Lalu lihat syarat-syaratnya, lihat definisi pekerjaannya. Maka itulah definisi apa itu data scientist di perusahaan tersebut. Kemudian kalau memang itu menjadi cita-citanya, tinggal dipersiapkan memenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh, mungkin sebagian pemirsa, ini Taufik Sutanto ini siapa sih gitu ya. Nah, kebetulan saya sendiri adalah konsultan data scientist. Baik di Tau Data sendiri atau saya juga membantu di beberapa institusi, baik kementerian lembaga maupun swasta. Nah, kalau misalnya anak muda kan kepinginnya, contohnya yang lebih muda juga anak muda. Kalau saya hitung anak muda enggak ya? Oke. Nah, ada channel YouTube yang cukup menghibur tapi juga informatif yang saya rekomendasikan ya, dari Jomatek. Kalau saya tidak salah, Joma ini adalah mantan data scientist-nya Facebook. Joma kemudian men-share berbagai pengalaman dan pengetahuannya. Jadi walaupun sering bercanda, tapi Joma ini juga memberikan informasi yang menurut saya sangat baik untuk disimak gitu ya. Nah,
Satu hal yang menarik yang Joma sampaikan di salah satu videonya, saya menyarankan at least 3 video yang ada yang di layar kita ini untuk disimak nanti setelah video ini ya. Nah, Joma menyampaikan bahwa intinya data scientist adalah seseorang yang memberikan impact gitu ya, memberikan solusi bagi perusahaan berdasarkan data. Nah, memberikan impact itu tools-nya kemudian irrelevant, mau pakai R, mau pakai Python atau tools apapun juga, yang penting kemudian memberikan solusi dari data kayak gitu. Dan dia juga kemudian menyampaikan sesuatu yang saya pribadi juga setuju dengan penjelasannya bahwa pengertian apa itu data scientist bagi perusahaan itu berbeda-beda seringnya karena skala atau besarnya perusahaan. Biasanya perusahaan yang lebih kecil, dia harapannya lebih banyak terhadap seorang data scientist karena memang tidak banyak pekerja yang bekerja di bagian data. Tapi seiring dengan perusahaannya bertambah besar, biasanya memiliki tim data yang lebih besar. Sehingga pembagian kerjanya menjadi lebih realistis ya. Karena kadang-kadang ada lowongan data scientist yang kemudian syaratnya itu terlalu memberatkan. Gitu. Istilahnya nanti adalah unicorn gitu, atau superman yang sulit sekali untuk didapatkan. Baik, ini kalau misalkan ingin melihat oh data scientist di Silicon Valley seperti apa gitu untuk sebagai pembanding. Jadi silakan saja nanti mengakses video-video dari Joma. Nah, kalau Data Indonesia sendiri melakukan sedikit studi kecil-kecilan ya ke berbagai ada beberapa perusahaan di sekitar Jabodetabek, lalu kita berusaha untuk kemudian merangkum kira-kira data scientist, data engineer, data analis itu seperti apa sih, dan juga banyak programmer yang kemudian pindah haluan ke data scientist. Ini perbedaan harapan atau kompetensinya seperti apa ya gitu. Nah, terus kemudian Tau Data Indonesia menampilkan merangkum informasi yang didapat itu dalam petal plot seperti yang nampak di layar gitu ya. Jadi kalau data engineer tentu saja dia banyak kemudian terkait dengan database, big data platform, terus termasuk juga mendesain arsitektur dari big data yang dibutuhkan oleh perusahaan, security data, dia intinya sebenarnya juga meyakinkan data analis dan data scientist nanti kalau perlu data apa-apa, nah data engineer kemudian yang membantu untuk menyediakan data tersebut, seperti itu. Nah kalau data analis itu titik beratnya ke business understanding, jadi data analis harus memiliki domain knowledge yang baik, storytelling yang baik, presentasi yang baik. Seringnya seorang data analis melakukan exploratory data analysis pada data terstruktur, kemudian melaporkannya ke atasan atau stakeholder. Tapi saya perlu sekali lagi mengulang bahwa ini berbeda-beda di setiap perusahaan. Cuma biasanya seperti itu. Kadang-kadang di beberapa perusahaan tertentu menyebut data analis sebagai data scientist junior. Tapi ada beberapa perusahaan yang bilang, oh salah tuh, atau di perusahaan kami tidak demikian gitu. Nah itu memang terjadi perbedaan di beberapa perusahaan. Tapi tidak mengapa, yang penting nanti adalah kompetensi apa yang perlu kita siapkan untuk menjadi seorang misalnya data engineer yang baik, data analis yang baik, dan data scientist yang baik. Nah kemudian kalau data scientist ini biasanya juga diharapkan untuk bisa mengolah data yang tidak hanya data terstruktur, tapi juga data tidak terstruktur. Lalu biasanya data scientist juga diharapkan untuk bisa memberikan solusi metode maupun algoritma yang scalable. Jadi kalau data analis sih biasanya tidak terlalu dituntut demikian. Tapi kalau data scientist, karena di beberapa perusahaan, data scientist itu tugasnya sampai dengan membentuk analytic engine gitu untuk dipakai di production level. Maka solusi-solusi data yang efisien dan scalable itu menjadi sangat penting. Kita akan membahas apa itu scalable di modul selanjutnya di Tau Data. Jadi simak terus ya. Oke.
Kita jadi ini sebagai gambaran umum saja ya, sebagai gambaran umum saja. Nah, sebelum kita diskusikan lebih jauh, saya ingin menekankan hal ini. Jadi kita di modul pertama sudah membahas bahwa data science intinya sebenarnya adalah menggunakan data dan metode ilmiah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, karena hal tersebut, maka sebenarnya data scientist bukanlah kemudian eksklusif hanya untuk lulusan misalnya ilmu statistika atau ilmu komputer, tapi bahkan ilmu biologi, fisika, sastra, psikologi, ilmu perpustakaan, dan lain sebagainya bisa menjadi data scientist. Ya. Jadi contohnya apa? Contohnya mudah sekali. Misalnya seorang ahli biologi atau ahli ilmu kesehatan menciptakan misalnya model kecerdasan buatan untuk personalized medicine misalnya. Maka ia adalah data scientist. Jadi walaupun orang biologi atau misalnya ilmu kedokteran, tapi dia menggunakan data dan algoritma-algoritma di machine learning atau statistik gitu ya, untuk kemudian menciptakan sebuah solusi, yaitu personalized medicine berdasarkan misalnya DNA seseorang atau keadaan tubuh seseorang, sehingga di masa depan ketika seseorang berobat, maka dosisnya dan kandungan obatnya bisa berbeda-beda tergantung orangnya. Maka ia adalah seorang data scientist, walaupun mungkin bukan berasal dari orang ilmu komputer atau orang statistika. Nah, begitu juga dengan bidang ilmu lainnya ya, seperti sastra misalnya, menciptakan language model atau speech recognition misalnya, menciptakan AI yang kemudian dapat berkomunikasi secara natural dengan penggunanya. Dan masih banyak contoh lain lagi. Nah, di sini ingin saya tekankan bahwa data scientist itu bisa berasal dari bidang ilmu apa saja. Nah, kalau kita bicara profesi data, tadi kita sudah membahas bahwa yang utama biasanya tiga ini ya. Jadi tadi ada data engineer, data analis, dan data scientist. Nah, tadi juga kita sudah bahas masing-masingnya kurang lebih apa. Nah, tapi saya menemukan sebuah referensi yang cukup menarik ya. Terus dia taruh dalam sebuah chronological order gitu ya, dari data itu pertama kali masuk sampai akhirnya jadi solusi gitu ya. Ini saya ambil dari Daska ya, lalu saya tambahkan beberapa informasi dan modifikasi sedikit. Nah, itu data engineer tuh mulai dari penyimpanan atau pengambilan data, manajemen data, security-nya juga, dan lain sebagainya, termasuk manajemennya, governance-nya. Lalu kemudian data analis, melakukan reporting, summarization, interpretation, biasanya dari model yang sederhana. Jadi kalau data analis biasanya melakukannya, jarang melakukan kemudian menggunakan model-model yang kompleks gitu. Nah, kalau tahu data sendiri, berpendapat bahwa sebenarnya untuk profesi terkait data, kalau misalnya diploma atau strata 1, cocoknya itu profil lulusannya adalah data analis. Kenapa nggak data scientist? Karena nanti data scientist ekspektasi dari profesinya lebih tinggi daripada data analis. Biasanya loh ya, tidak selalu. Karena di data scientist kemudian ada harapan bahwa bisa untuk kemudian menyelesaikan permasalahan data yang baru. Jadi misalnya, mengolah data dengan berbagai format data dalam waktu yang bersamaan, misalnya teks dan image untuk menghasilkan prediksi, misalnya prediksinya apakah sesuatu berita itu hoax atau bukan, misalnya seperti itu. Maka ini biasanya terlalu berat untuk dilakukan oleh lulusan sarjana strata 1. Kalau dari pasca, karena pasca biasanya sudah terbiasa untuk dituntut novelty, menyelesaikan masalah yang baru, maka tidak terlalu kaget kalau kemudian diminta untuk menyelesaikan seperti itu, masalah seperti itu. Tapi sekali lagi ini tidak hitam putih, hanya kebanyakan saja gitu ya. Nah, yang perlu ditekankan lagi adalah kalau kita membaca banyak keterangan apa itu data scientist, itu seringnya kayak gini. Jadi data scientist itu
mengerti matematik dan statistik, computer science juga, programming, mengerti domain knowledge atau business understandingnya, seolah-olah sangat rumit sekali dan kompetensinya tinggi sekali gitu ya. Atau istilahnya adalah unicorn gitu. Nah, sebenarnya ada. Jadi dunia ini luas ya. Kalau kita pikniknya agak jauh gitu ya, biasanya kita menemukan orang-orang yang jenius atau near jenius yang memiliki semua kompetensi ini. Tapi orang-orang yang kemudian menguasai semua hal ini biasanya terlalu jarang, terlalu sedikit. Sedangkan perusahaan yang membutuhkan data scientist itu banyak sekali. Oleh karena itu, biasanya data scientist ini kemudian adalah sebuah tim, bukan one man army atau bukan superman gitu ya. Nah, ada pepatah Mesir mengatakan demikian. Satu orang itu tidak bisa membangun sebuah rumah, tapi 100 orang bisa membuat 100 rumah atau bahkan lebih gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah kemudian teamwork atau kerjasama itu menjadi lebih penting gitu ya. Nah, Oke, biasanya di sebuah perusahaan, data scientist tidak bekerja sendirian. Tentu saja dia akan kemudian bekerja sama dengan data analytics dan juga data engineer, tapi lebih dari itu, untuk menjadi sebuah solusi yang utuh untuk digunakan di sebuah perusahaan, tentu saja juga kerjasama dengan programmer, lalu dengan DevOps, bahkan dengan UI UX untuk kemudian memberikan tampilan ya, tampilan dari hasil misalnya prediksi atau forecasting dari data scientist. Jadi saling berkoordinasi satu sama lain. Yang satu sama lain juga saling menguatkan yang satu kelebihan yang satu menutupi kekurangan yang lain sehingga terbentuk tim yang solid gitu ya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi jangan terlalu khawatir juga. Jadi data scientist susah sekali harus belajar segala macam ini tidak benar gitu ya. Yang paling penting adalah kemudian mampu bekerja sama dalam tim. Nah, apa sih ya yang dikerjakan para data scientist atau analis dalam kesehariannya? Nah, ini tentu saja lagi-lagi berbeda-beda ya, tergantung perusahaannya. Nah, kalau perusahaannya kecil maka biasanya responsibility-nya lebih besar. Tapi kalau perusahaannya semakin besar, biasanya jobnya lebih spesifik. Karena tadi kerja dalam sebuah tim. Perusahaannya besar, biasanya tim datanya juga besar. Seperti itu. Nah, secara umum sih tentu saja yang namanya data scientist dan data analis adalah menangani data ya. Mulai dari query datanya. Oh ya, kalau perusahaan jarang ya. Perusahaan besar jarang ya data itu dalam bentuk Excel gitu ya. Biasanya di query dari database. Makanya kemudian seorang data scientist dan data analyst perlu memiliki dasar-dasar pengetahuan terkait database. Kalau data engineer mah trivial ya, karena bahkan data engineer itu yang mendesain mulai dari arsitekturnya, ERD dan lain sebagainya. Nah, ya kurang lebih adalah mulai dari acquirement data, pre-processing, pengolahan, pembentukan model yang optimal, sampai dengan deployment. Kalau data scientist di beberapa perusahaan, bisa juga untuk dipresentasikan. Ada yang kemudian jadi engine untuk kemudian ditampilkan di dashboard, atau model rekomendasi untuk kemudian menampilkan item yang direkomendasikan ke user, misalnya seperti di marketplace, dan lain sebagainya. Nah, ada saya temukan referensi yang cukup baik untuk kemudian proses apa sih yang dilakukan oleh data scientist atau data analis ketika mengolah data gitu ya. Sebenarnya sih umum saja seperti yang kita temukan di data mining gitu ya, mulai dari mengerti permasalahannya terlebih dahulu, problem definition, setelah itu melakukan EDA ya, exploratory data analysis atau statistika deskriptifnya dulu, termasuk juga kalau ada missing value, outlier, kalau perlu transformasi, visualisasi dasar, scatter plot dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini ya, analyze and prepare. Setelah itu memodelkan optimal gitu ya, cross validasi, evaluasi. Baru kemudian mempresent. Nah, presentnya ini bisa present dalam bentuk laporan atau present dalam bentuk solusi, analytic engine gitu ya. Seperti itu. Nah, ini umum saja sih seperti itu. Kalau
Pengalaman atau data memperhatikan beberapa data saintis di beberapa perusahaan, ya kemudian oleh atasannya dikasih tugas mengolah data seminggu beberapa kali membuat laporan gitu. Terus tentu saja ditambah kemudian kegiatan-kegiatan lain di kantornya seperti itu. Ada banyak cukup banyak video di YouTube yang kemudian memperlihatkan keseharian dari data saintis seperti apa. Dan kalau kita kemudian lihat beberapa video, maka kemudian kita mendapatkan ya ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebih ya tentu saja yang namanya data scientist yang mengolah data seperti itu. Nah, yang paling penting sebenarnya, okelah pengertian data scientist itu berbeda-beda, lalu kesehariannya juga berbeda-beda tergantung perusahaannya itu sendiri, dan itu hak prerogatif perusahaannya untuk kemudian mendefinisikan data scientist itu apa, karena mereka yang lebih tahu apa kebutuhannya. Nah, bagi kita, misalnya calon data scientist adalah apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi data scientist yang handal, atau kurang lebih skills apa sih yang harus saya pelajari, kompetensi apa yang harus kita miliki, seperti itu. Nah, secara umum perusahaan menginginkan karyawan atau data scientist yang disebutnya memiliki T-shape people, T-shape, nah, memiliki profile T-shape. Apa ya T-shape ya? T-shape ini bukan mentang-mentang tahu data depannya T atau nama saya Taufik Sutanto depannya T, bukan. Maksudnya T-shape people ini adalah, ini by Jason Yip ya. T-shape itu adalah seseorang yang dia memiliki pengetahuan yang luas, jadi pengetahuannya ilmunya banyak gitu ya. Nah, itu yang vertikalnya seperti ini. Tapi tidak dalam. Gak apa-apa, dia tahu banyak hal, tapi tidak mendalam. Tapi dia juga ahli di suatu bidang yang vertikalnya, I-nya. Jadi kalau digabungkan, maka dia membentuk T gitu ya. Nah, T-shaped people ini adalah yang diinginkan oleh perusahaan. Mengapa demikian? Coba kita bayangkan T itu kayak Tetris gitu ya. Artinya dia bisa klop gitu dengan yang lain dengan mudah. Kenapa? T-shaped people akan mudah berkomunikasi dengan profesi lain di perusahaan, karena kemudian nyambung kalau ngomong, karena di horizontalnya tadi. Tapi kemudian ketika dalam tim, bekerja dalam tim, dia bisa memberikan kontribusi yang unik, yang progresif. Kenapa? Karena ada faktor vertikalnya tadi, keahliannya dia yang mendalam gitu. Jadi yang diinginkan perusahaan adalah orang yang mengerti banyak hal, tapi tetap juga memiliki kelebihan yang unik. Nah, orang-orang seperti ini biasanya mudah bekerja dalam tim, dan dia ketika dalam tim, dia menguatkan tim tersebut. Gitu. Nah, ini adalah karakteristik yang diinginkan dari seorang data scientist. Nah, kemudian kita perlu pahami bahwa di era data ini, di industri 4.0, perkembangan metode dan teknologi itu berkembang sangat cepat sekali, dan permasalahannya pun itu semakin meningkat, semakin menantang gitu. Oleh karena itu tidak mungkin sebuah perusahaan kemudian meng-hire seorang data scientist yang sejak awal itu bisa menghandle semua permasalahan tentang data dan teknologi gitu ya. Pasti kemudian di tengah jalan si data scientist tersebut perlu belajar sebuah metode yang baru atau mengembangkan metode yang baru atau menggunakan teknologi yang baru. Oleh karena itu, maka kompetensi berikutnya yang perlu dimiliki oleh seorang data scientist adalah lifelong learning kompetensi, seseorang yang suka belajar. Jadi bayangkan kalau misalnya ada seorang karyawan yang nggak suka belajar, ini kebiasaan misalnya dari waktu kuliah, nggak suka belajar. Kemudian bekerja, kebetulan beruntung keterima di sebuah perusahaan sebagai data scientist. Awalnya bisa bekerja dengan baik karena kebetulan skill yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan saat itu. Tapi 1-2 tahun kemudian perusahaan menerima tantangan data yang baru, maka ia harus belajar sesuatu yang baru. Kalau orang tersebut tidak suka belajar, maka ya sudah akan tertinggal. Akhirnya orang tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh perusahaan. Maka penting untuk kemudian bagi seorang data scientist adalah suka belajar atau lifelong learner. Nah, ini penting sekali. Jadi nggak cuma dosen ya yang harus terus belajar mengupdate ilmunya, tidak hanya guru dan dosen, tapi data scientist pun juga demikian. Dia harus orang yang suka menerima tantangan. Wah,
datanya baru nih seperti ini, harus diapain ya? Ada metode apa yang kemudian bisa saya gunakan? Ada teknologi apa yang kemudian bisa memudahkan saya dalam memecahkan masalah ini? Ini adalah karakteristik data scientist yang wajib dimiliki, gitu ya. Nah, juga mengerti banyak skill, misalnya ya, misalnya ada seseorang yang dia menguasai statistik sampai level advance. Dia bisa memodelkan untuk permasalahan data yang baru. Dia juga bisa berbagai bahasa pemrograman. Dia mengerti berbagai tools dan framework. Ini saja sebenarnya tidak cukup. Kenapa? Karena ia hanya kemudian bisa menyelesaikan known problems, known questions. Tapi kemudian bagi perusahaan di era data, inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk membuat perusahaan itu menjadi maju, menang dalam kompetisi bisnis. Jadi kemudian harapannya seorang data scientist juga dia kreatif dan inovatif. Jadi dari pengetahuannya, misalnya dari model A yang bisa mengolah data yang seperti XYZ menggunakan decoupled dengan misalnya penggunaan teknologi B, bahkan bisa membuat produk apa, bisa membuat solusi apa, bisa menyelesaikan permasalahan apa di perusahaan. Nah, kreativitas dan inovasi ini dari pengetahuan yang dimiliki itu juga sangat penting bagi perusahaan. Ini top sekali jika seorang data scientist juga memiliki kompetensi ini. Nah, ini memang tidak bisa didapatkan secara instan, tapi harus terus dilatihnya. Seperti itu. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kalau kita baca di berita, saya beri contoh satu saja di sini, memang kebanyakan mismatch ya, mismatch antara kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan kompetensi yang disiapkan oleh dunia pendidikan formal. Tapi ya, pendidikan formal akhir-akhir ini semakin berbenah. Ya, saya lihat sebenarnya ide dari Kampus Merdeka sudah ke arah sana, ya, sudah ke arah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang data scientist. Kita berdoa saja semoga semakin membaik ya, semakin membaik sistem kurikulum pendidikan formal kita. Nah, kalau kita mau sedikit lebih detail ya, untuk masukan nih Bapak Ibu di perguruan tinggi formal, hal-hal seperti bagaimana melampukan sampling dari database itu penting, karena di kurikulum formal biasanya yang diajarkan adalah sampling untuk survei dan lain sebagainya. Sedangkan di zaman big data, kita butuhkannya adalah metode sampling dari database. Memiliki beberapa konsep yang sama, tapi ada hal-hal yang berbeda, ada kasus-kasus yang berbeda. Exploratory data analysis, saya perhatikan banyak diajarkan di beberapa perguruan tinggi. Tapi jangan lupa juga, kebanyakan pertanyaan dari data analis dan data scientist di beberapa perusahaan adalah mereka kurang efisien dalam melakukan exploratory data analysis. Ketika pertama kali mendapatkan data, biasanya masih suka bingung apa yang harus dilakukan dulu, lalu melakukan apa. Lalu kalau sudah selesai, apakah yang saya lakukan benar atau tidak, cukup baik atau tidak. Nah, ini biasanya banyak data scientist dan data analis junior ini kesulitan dalam hal ini. Termasuk juga dalam storytelling. Nah, storytelling, critical thinking ini juga penting sekali. Bagaimana mengkomunikasikan insight dan informasi yang didapatkan dari data dan serta tajam gitu ya interpretasinya. Nah, ini kadang-kadang untuk yang junior suka kurang kritis dalam menginterpretasi, misalnya bahkan visualisasi sederhana seperti itu. Bagaimana menyimpulkan dari hasil statistika dasar dan visualisasi. Walaupun statistika dasar, tapi kalau kita memiliki business understanding dan critical thinking yang baik, maka kita bisa menghasilkan insight-insight yang tajam yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Hal lain mungkin yang perlu sekarang akhir-akhir ini banyak dibutuhkan oleh perusahaan adalah reinforcement learning. Jadi seperti A/B testing, multi unbounded, ini kalau di kurikulum konvensional lama ini adalah rancangan percobaan ya, terkait seperti rancangan percobaan. Tapi di zaman big data, nah ini harus dilakukan secara dinamis, real time dan terus berubah gitu. Nah, ini ada sebagian perguruan tinggi yang saya lihat yang profil lulusannya data scientist dan mudah mengajarkan ini ada yang belum gitu ya. Tapi
banyak perusahaan membutuhkan solusi-solusi yang otomatis. Nah, reinforcement learning ini adalah salah satu hal yang cukup penting. Terus masih banyak lagi ya, termasuk juga pemodelan sebenarnya. Apa maksudnya pemodelan di sini? Seringnya perusahaan, contohnya kasusnya stakeholder kemudian meminta evaluasi yang baru atau KPI atau metrics yang baru. Nah, kalau seseorang tidak memiliki dasar matematik yang baik, biasanya kemudian takut bahkan untuk kemudian membuat model metrik rumus baru gitu, untuk kemudian mengukur sesuatu gitu. Jadi pemodelan statistik atau matematik ini penting. Termasuk juga di data science misalnya mengusulkan rumus jarak yang baru karena dari data, permasalahan data yang ada ternyata rumus jarak yang konvensional tidak bisa digunakan, tidak masuk akal untuk digunakan, akhirnya harus mempropos rumus jarak baru. Nah, kalau kita memiliki dasar matematik yang baik, biasanya kemudian mengerti apa yang harus dimodifikasi dari rumusnya dan seterusnya. Maka ya, apa itu kompetensi ini juga dibutuhkan. Nah, karena kita bicara big data, di modul pertama kita sudah membahas bahwa di big data itu kebanyakan adalah menghandle data tidak terstruktur, kebanyakan ya, tidak selalu. Maka kemudian data tidak terstruktur biasanya berdimensi tinggi. Maka pembahasan tentang bagaimana menghandle data yang berdimensi tinggi, baik secara komputasi maupun secara statistiknya, nah ini dibutuhkan. Kalau untuk data scientist dan data analis, biasanya untuk database dibutuhkannya query-query. Dan terutama adalah batch ya, batch proses untuk insert ya, terus join dan lain sebagainya, ini dibutuhkan. Kalau di kurikulum konvensional, kurikulum konvensional untuk jurusan matematik dan statistik, biasanya di ilmu database diajarkannya lebih kayak seperti ERD, nah ini lebih ke data engineer. Tapi kalau data scientist, data analis, biasanya query-query baik dari SQL maupun NoSQL, termasuk join di SQL gitu ya. Ini justru yang dibutuhkannya adalah denormalisasi. Kalau di silabus yang konvensional biasanya diajarin normalisasi, pembentukan ERD. Nah, kalau data scientist dan data analis malah kebalikannya, denormalisasi. Kenapa? Nah, ini ada kaitannya dengan domain dari model. Kita akan bicara nanti di modul keempat. Nah, kurang lebih itu ya. Untuk kasus tertentu, industri yang besar, yang datanya benar-benar skala besar, biasanya juga dibutuhkan kemampuan functional programming. Nanti kita akan bahas itu ketika kita bahas tentang teknologi di big data. Jadi ada procedural programming, object oriented programming, lalu setelah itu ada functional programming yang banyak digunakan di big data. Itu sih, tapi ini saya kasih bintang karena tidak semua perusahaan membutuhkan ini, tapi beberapa perusahaan yang benar-benar datanya besar membutuhkan functional programming, baik itu menggunakan misalnya Spark ataupun Hadoop. Nah, saya juga ingin sedikit menyinggung ada suatu tren yang menarik sebenarnya. Tadi kita sudah membahas bahwa data scientist nggak harus loh dari jurusan statistik atau ilmu komputer gitu ya. Tapi sekarang ada sebuah tren yang cukup menarik, perusahaan bahkan tidak lagi melihat ijazah gitu, tapi melihat kemampuan aja gitu. Dan saya berikan di situ link dari referensinya. Ada perusahaan yang tidak membutuhkan ijazah, yang penting kemudian memiliki keahlian yang dibutuhkan. Dan list daftar dari perusahaan-perusahaan ini semakin besar, semakin besar. Nah, ini adalah cambuk bagi pendidikan formal untuk berbenah, gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Kemungkinan besar adalah perusahaan sebenarnya kecewa akan lulusan dari pendidikan formal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, tren ini juga terjadi di Indonesia. Saya pernah membaca beberapa kali berita beberapa perusahaan di Indonesia juga tidak kemudian mewajibkan syarat dari misalnya lulusan S1 dan lain sebagainya. Sekarang lebih kemudian fokus ke bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, ini adalah tren yang cukup menarik. Nah, ini juga sebenarnya pemacu semangat bagi rekan-rekan yang misalnya belum mendapatkan kesempatan untuk belajar di misalnya strata 1 atau diploma di perguruan tinggi.
tapi kemudian memiliki semangat yang lebih, memiliki kompetensi dan skill yang lebih. Nah, jangan takut. Kita lihat di sini bahkan perusahaan-perusahaan besar internasional sekarang juga melihatnya adalah kemampuan, tidak lagi ijazah. Nah, kalau peran ijazah itu tidak lagi signifikansinya semakin berkurang ya. Lalu apa yang kemudian dilihat oleh perusahaan gitu ya? Sederhana sekali kalau zaman sekarang. Kalau seseorang misalnya sudah terlihat GitHub-nya misalnya, men-share berbagai solusi dan solusinya itu memang novel gitu ya, memang original hasil karya sendiri, nah, itu langsung terlihat, wah ini orang bisa pemrograman tanpa harus dia kemudian menjelaskan bahwa, oh saya bisa programming lalu bisa menyelesaikan permasalahan apa. Lihat Kaggle score-nya misalnya, kalau rekan-rekan yang nggak tahu apa itu Kaggle, Kaggle adalah website, di situ banyak kompetensi pengolahan data yang kemudian seseorang bisa kemudian mengikuti kompetensi tersebut. Ada yang ada hadiahnya, ada yang tidak, tapi kemudian keikutsertaan kita, karena keikutsertaannya kita akan mendapatkan poin-poin. Nah, kemudian kayak punya skor gitu, peringkat. Seseorang yang kemudian terlihat di situ sering mengolah berbagai macam data, maka kompetensinya kemudian jadi lebih jelas bahwa orang ini memang memiliki pengalaman untuk mengolah berbagai data. Terutama juga kemudian kalau terlihat dia menjawab banyak pertanyaan di Stack Overflow, berarti oh dia memiliki kompetensi yang sudah terbukti gitu ya, yang peer review sebenarnya. Nah, seperti itu. Dan juga apa ya ditulis di blog misalnya, dia share apa yang dia baru pelajari dan lain sebagainya. Ini adalah kemudian bagi perusahaan lebih mudah untuk menilai oh memang seseorang itu memiliki capability atau tidak. Kompetensi dan skill yang dibutuhkan sebagai seorang data scientist ini dimiliki atau tidak oleh seseorang, itu lebih mudah melihat hal ini. Kalau melihat ijazah dan transkrip, nah ini agak tanda tanya, karena kadang-kadang ada perusahaan yang misalnya, ada universitas misalnya yang lebih murah nilai misalnya, dan ada yang tidak, terus silabusnya macam-macam, apa yang dipelajari juga tidak terlihat di transkrip nilai. Tapi kalau di GitHub misalnya, perusahaan langsung bisa lihat, nah, kebetulan apa yang ada di GitHub oleh si A adalah yang dibutuhkan oleh perusahaan misalnya. Apa yang ditulis di blog WordPress seseorang adalah yang kebetulan lagi dikerjakan, ada proyek di perusahaan terkait hal tersebut. Nah, maka dengan sangat mudah perusahaan bahkan menawarkan tanpa harus si aplikannya mengirimkan lowongan. Nah, ini udah sering terjadi. Di zaman sekarang tidak perlu lagi seorang pencari kerja itu melamar kerja. Kalau dia memiliki kompetensi yang bagus biasanya dan juga portfolionya diberikan misalnya di LinkedIn, itu sering sekali saya lihat kemudian ditawarkan pekerjaan tanpa harus melamar pekerjaan. Nah, perusahaan juga bisa dengan mudah melihat media sosial. Nah, apakah ini fair untuk melihat media sosial? Apakah media sosial kemudian harus serius gitu men-share terkait misalnya data gitu atau teknologi? Enggak juga. Tapi perusahaan akan dengan mudah melihat apakah seseorang kritis atau tidak gitu. Critical thinking-nya bagus atau tidak. Kalau misalnya suka men-share misalnya hoax gitu, nah berarti critical thinking-nya enggak jalan gitu. Berarti enggak suka baca misalnya, terlalu mudah percaya. Atau bisa juga perusahaan kemudian melihat misalnya jika seseorang sering men-share sesuatu yang hatred gitu ya, men-generate hate gitu ya. Nah, ini juga kemudian masa iya misalnya sebuah perusahaan akan meng-hire seseorang yang senang sekali pertikaian gitu, permusuhan gitu. Nah, ini kan tentu saja nanti kalau kerja dalam teamwork akan nggak bagus seperti itu. Walaupun kemudian ada debat apakah boleh perusahaan menggunakan media sosial seseorang dalam memutuskan apakah ia akan diterima atau tidak di suatu pekerjaan. Tapi terlepas dari itu, ini adalah satu media yang cukup mudah bagi perusahaan untuk kemudian menentukan. Oleh karena itu, maka nih calon-calon data scientist harus lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial. Tapi sekali lagi, bukan berarti media sosial harus garing gitu ya. Cuma logikanya gini aja. Kalau seseorang memang suka dengan data dan teknologi,
masa isi media sosialnya nggak pernah ada terkait tentang itu misalnya. Tentu saja boleh nge-share misalnya liburan atau makanan atau sesuatu yang fun gitu ya. Tapi kalau tidak, kalau bilang dia suka teknologi tapi tidak pernah misalnya mencari teknologi kan juga tanda tanya gitu ya. Lalu nggak mungkin seseorang yang misalnya memiliki critical thinking yang baik tapi sering nge-share hoax gitu kan, itu juga nggak mungkin gitu. Jadi biasanya sekarang perusahaan dengan mudah bisa melihat hal-hal ini ketimbang ijazah dan transkrip nilai. Nah, itu kurang lebih ya, tidak terlalu panjang untuk video profesi terkait data ini. Jangan lupa juga membaca materi yang ada di website Tau Data, karena ada yang ada di situ, nggak ada di video, dan kebalikannya. Nah, ada juga sedikit latihan soal di situ untuk kemudian mengetes pemahaman materi yang disampaikan di video dan juga yang ada di webpage. Ada forum diskusi, jika ingin berdiskusi di sana, silahkan. Sampai bertemu lagi di modul selanjutnya. Di modul selanjutnya kita akan lebih serius lagi materinya, yaitu kita mulai membahas tentang tipe-tipe dan format data di data science. Ternyata mendefinisikan data scientist tidak semudah mendefinisikan apa itu data science. Namun tidak mengapa, bagi kita yang terpenting adalah menyiapkan kompetensi dan skills yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist yang handal. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini dan juga membaca lebih detail materi yang ada di website Tau Data. Silahkan latihan soal dan berdiskusi di forum yang disediakan. Sampai jumpa di modul selanjutnya.